Oke teman-teman, kembali lagi di channel Muanci Melodies. Kali ini aku akan berbagi tutorial melodi lagunya Wali yang berjudul Doaku Untukmu Sayang. Ini lengkap ya, dari intro, verse, ref, kemudian interlude-nya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, biar tidak tertinggal di video berikutnya, teman-teman bisa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa kasih like juga kalau teman-teman suka dengan video ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk melodi intronya seperti ini. Main dari senar 4, fret 7. Kemudian fret 9. Senar 3, fret 6. Senar 3, fret 9. Kemudian senar 4, fret 7. Fret 6. Fret 7. Ini senar 3 fret 6. Selanjutnya dari senar 4 fret 9, senar 3 fret 6, kemudian senar 2 fret 7. Di senar 2 fret 9 kita hammer dengan fret 10, fret 7. Oke, coba aku ulang sekali lagi seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk intronya. Kemudian kita masuk ke bagian verse. Untuk melodinya seperti ini. Main dari senar 3, fret 9. Fret 7, fret 6. Di fret 7 kita slide ke fret 9. Senar 2 fret 9 kita slide ke fret 10. Dari sini ya. Ini senar 3 fret 6, kita hammer dulu dengan fret 7. Kemudian ke senar 4 fret 9. Kemudian selanjutnya dari senar 3 fret 7, fret 6, senar 4 fret 9. Selanjutnya senar 2 fret 9, kita slide ke fret 10. Senar 3 fret 9, fret 11, 9, 7, kemudian fret 6. Oke, coba aku ulangi sekali lagi seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian bridge untuk melodinya seperti ini. Oke,
main dari senar 3 fret 6. Ini senar 2 fret 10, fret 9. Slide ke fret 7. Ini di fret 10, senar 2, slide ke fret 12. Aku coba ulangi sekali lagi ya, seperti ini. Coba perhatikan. Oke, bisa diikuti ya. Kemudian kita masuk ke bagian ref-nya. Untuk melodinya seperti ini. Main dari senar 4 fret 7, kemudian fret 9, senar 3 fret 6, ini fret 7 kita slide ke fret 9 ya, jadi seperti ini. Senar 4 fret 7, fret 6, fret 9 kita slide ke fret 11. Ini di fret 6 kita hammer, kemudian ke senar 5 fret 7, slide ke fret 9, senar 4 fret 7. Kemudian atasnya senar 5. Ini senar 3 di fret 7. 6 7 6, kemudian slide ke fret 4. Kemudian bait yang kedua, aku ambil string yang bawah ya, atau senar bawah seperti ini. Kalau notasinya sih sama nadanya. Dari senar 2 fret 10, fret 12, kemudian senar 1 fret 9, kemudian di fret 10 kita slide ke fret 12. Dari senar 2 fret 10, fret 12 slide ke fret 14. Ini senar 3 fret 9. Dari sini ya, kita hammer, kemudian langsung ke senar 2 fret 7. Dari senar 2 fret 7, fret 9 kita slide ke fret 10, kemudian senar 3 fret 9. Senar 1 fret 10, 9, 10. Senar 2 fret 10 kita slide ke fret 12, balik ke 10. Aku ulangi sekali lagi seperti ini. Thank you.
Oke, jadi seperti itu untuk bagian refnya. Kemudian ada bagian intro yang kedua itu ya. Melodi intro yang kedua seperti ini melodinya. Main dari senar 4, fret 7. Kemudian fret 9. Senar 3, fret 6. Senar 3, fret 9. Kemudian selanjutnya senar 4, fret 7. Fret 6. Senar 3 fret 6. Dari senar 2 fret 9 kita hammer dulu. Fret 7. Senar 3 fret 9. Fret 7. Fret 6. Senar 2 fret 7. Ini dari senar 2 fret 9 ya. Kita hammer dulu ke fret 10. Kemudian fret 7. Oke, aku ulangi sekali lagi seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk intro yang kedua. Kemudian kita langsung masuk ke bagian interlude-nya atau gitar solonya. Seperti ini melodinya. Dari senar 3, fret 9. Ini senar 2, fret 12. Kita slide ke fret 14. Fret 15. 17. Fret 12. Kemudian senar 1, fret 12. Kita slide ke fret 14. Dari senar 1 fret 17, fret 16, 17, fret 14. Ini senar 2 fret 17, fret 15. Oke, pelannya seperti ini. Kemudian bagian selanjutnya senar 3 fret 4, fret 6, fret 7, fret 4. Ini di fret 7, 9, 11, 7. Dari senar 3 fret 9, fret 11, senar 2 fret 9, kemudian fret 10, slide ke fret 12, slide lagi ke fret 14. Aku ulangi sekali lagi ya, bagian gitar solonya seperti ini. Thank you.
Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk tutorial melodinya. Dari intro, verse, ref, kemudian bagian gitar solonya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi para pemula yang ingin belajar melodi lagu ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga, serta nyalakan juga notifikasinya agar tahu ketika ada video terbaru. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.